waktu Zuhur panjang lagi. Nanti terlepas pula gosip terkini. Tak boleh. Gosiplah sekejap. Jumpa kawan setahun sekali je. Lepas tu baru gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sehat? Cikgu-cikgu sehat? Alhamdulillah. Saya nak tanya, kawan-kawan nak masuk juga tak? Awaklah, alhamdulillah. Cikgu pun nak juga? Wah, ramainya yang nak masuk juga. Kalau nak masuk syurga, kenalah utamakan solat. Kerana solat itu yang agama Islam dan lebih penting berbanding urusan lain. Firman Allah dalam surah Al-Nisa ayat 103. Maksudnya, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Ayat Al-Quran tadi menjelaskan bahawa kita perlu melaksanakan solat pada waktunya. Tidak boleh seorang muslim sengaja melengahkan waktu malam hingga ke akhir waktu dengan alasan tempoh solat masih panjang. Jika kita terleka dan cuai, ia boleh menyebabkan solat kita terus tertinggal. Berdosa tahu. Dari sahabat Umar Al-Khattab, beliau berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, apakah yang lebih cintai Allah dalam Islam? Maka Rasulullah menjawab, iaitu melaksanakan solat pada waktunya. Kawan-kawan, masa saya beraya di rumah kawan saya tadi, saya rasa seronok nak bergosip dengan kawan-kawan. Dengan alasan tak nak terlepas maklumat cerita tentang kawan-kawan lama, sehingga saya sanggup sengaja melewatkan waktu solat. Tapi saya lupa azab Allah bagi orang yang cuai dalam solat. Begitu pedih kan, di dalam kubur nanti akan dihimpit oleh kuburnya sendiri. Sehingga tuan-tuan rasulnya saling berselisihan. Ya Allah, sakitnya. Nauzubillah. Jadi, kita kenalah solat di awal waktu. Kerana solat adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah. Tak salah kalau nak bergosip dengan kawan. Tapi, kenalah solat dulu. Baru tenang nak bersembang dengan kawan. Wahai kawan-kawan, marilah sembahyang. Wahai kawan-kawan, jangan ikut perintah Allah. Dengan bersembahyang, hati jadi tenang. Jiwa jadi lapang, resah hilang Allah sayang. Jiwa jadi lapang, resah hilang Allah sayang. Kawan-kawan, solat bukan part-time. Solat kena full-time sebab mati anytime. Sekian, terima kasih.